situasi 4v4 antara SMG dan The Wheels akan berlangsung untuk kawasan compound yang mereka sedang berpegang di Mamba Mas. Satu bom tangan Six di kawasan yang akan terbuka dekat sini. Satu kereta pusing-pusing, Six dapat Mamba. Six beruntung di position dan dia berjaya juga untuk pakai first aid kit. Six di kawasan Oka position sekarang ini. Snappy rendah, dua pemain daripada Wheels cuba untuk heal up sekarang, tapi Bar akan masa satu bom tangan. Snappy di kawasan yang akan terbuka, nyawa naik 80%. Bar pegang bom, satu jatuh tapi dibalas kembali. Sekarang Wheels berbaki dengan dua, tapi four rivals nampak bertahan terpati sekarang dia. Oh, mereka memang sangat-sangat rapat dengan 4Rival. Tapi 4Rival nampak gayanya berpatah kembali. Tak, dia membawa dua kereta untuk masuk ke tempat ini. Mereka tahu kan perlawanan sedang berlaku. Tapi mereka juga masih berpusing-pusing seperti Jerome yang mendahagakan darah. Tapi pada sini, ketika ini Bud juga dijatuhkan pada waktu yang sama. Sinti akan menyelamatkan keadaan mungkin bersama dengan Steward. Tapi di mana ke Steward sebenarnya? Steward berada di dalam. Sinti akan kembali bertubum. Tapi pasukan SMG, berapa orang telah pun jatuh? Berapa orang? Dan 4 orang sebenarnya yang telah dijatuhkan. Wales akan tinggal bersama dengan 3 player mereka masih lagi hidup. Tanpa bantuan daripada pasukan 4Rivals, tidak ada perubahan nasib bagi pasukan SMG. RSG pula akan berdekatan kawasan school bersama dengan pasukan VXM, Fenix, Calamity, Iftar dan juga John akan berada di sana. Satu pasukan telah dikeluarkan secara langsung. Memang ada perubahan-perubahan yang menyebabkan kejutan pada ketika ini. Yap, satu perlawanan yang sangat awal diambil. Pemulanya agak perlahan untuk pasukan SMG. Dan 4 mata akan masuk untuk Wheels. Tapi malang, banyak knockdown yang berlaku sementara tadi. 4Rivals pun dah mula untuk usah-usah. Tapi penghujungnya 4Rivals tak terlibat langsung atas perlawanan sementara tadi. Batman pula akan jatuh dengan satu tembakan headshot penggunaan Skull. Daripada entah mana dapat satu knockdown dan Batman akan hilang saya rasa. Revival boleh dijalankan, masih lagi relevan. Masih lagi boleh untuk pergi dan mengangkat diorang punya IGL ataupun Captain untuk pasukan RSG ini. Tapi alamak, R2K macam kau cakapkan tadi J, tak ada perbezaan langsung walaupun pertukaran Moss dengan Ziggs masih lagi dengan tempo dan juga firepower yang sama dapatkan satu penyingkiran masuk dalam poket mereka. Dan RSG kini berbaki dengan 3. Banyak pertarungan berlaku ketika ada peluang dan zon yang keempat akan berada di bahagian mana, nampaknya akan tarik ke utara lagi J. Ya memang betul, jadi pada ketika ini banyak pasukan yang terpaksa bergerak ke atas Rozok. Pada ketika ini memang walaupun dipaksa, tetapi itu sebenarnya satu mungkin orang kata rezeki dalam penganiayaan yang berlaku kepada pasukan 4Rivals sebentar tadi. Mereka telah dipaksa untuk naik ke atas, tetapi mereka telah berjaya mendapatkan circle yang terbaik di atas penghalauan yang berlaku kepada mereka. Ya, RSG akan cuba untuk rotate dengan lebih jauh dan mereka tahu keberadaan VXM ada dekat kawasan depan tersebut. Rotasi jauh ni pun telah pun dilihat oleh VXM. Diorang pun akan mula untuk bergerak sekarang. 17 saat saja masih lagi berbaki. Zon yang keempat kita akan mula untuk bergerak tutup. RSG ambil lagi satu lagi checkpoint. Nah, heal up terlebih dahulu mungkin, tapi Rex akan buka jalan. Dengan ketiadaan Batman, dia akan mengambil tugas untuk menjadi seorang scouter. Maju dan mencari ground untuk dimainkan oleh pasukan RSG. Kim dah dapatkan 2 pemain. 2 penyingkiran dalam poket beliau. Final MVP kita pada musim yang ketiga dah bermula untuk dapatkan satu tempo yang agak cantik. Tapi EVOS VIP agak berdekatan dengan RSG. Mereka baru saja melintas kawasan jambatan di bahagian kanan zon yang keempat. Ya, SMG akan letakkan di bahagian belakang dan Rex mungkin mengetahui perkara ini berlaku. SMG juga dapat merasakan ada kelibat-kelibat manusia di belakangnya, mungkin akan menembak. Tapi Iko akan dijatuhkan langsung oleh Hinup, dikeluarkan ke lobi. EVOS ini ditembak oleh Rex oleh SMG, tapi tidak kena, macam tak kena langsung. Tapi kini datang Small Boy dan pada ketika ini Small Boy akan naik secara manual naik ke atas. Untuk EVOS juga merupakan pasukan yang terbaik baik di dalam liga. Selain daripada itu, mereka juga ada pertukaran player transfer yang agak baik. Sebab itu mula-mula saya memilih EVOS ni adalah kerana faktor RM1 saja. Tapi di sini Boki akan dijatuhkan dan AIR2K dapat 2 pada ketika ini. Dan mungkin yang ketiga AIR2K akan dikeluarkan awal, paling awal antara yang paling awal. Satu lagi tinggal. Mereka tidak ada timbakan susulan sebenarnya. Yap, 2 lagi. Tapi Morse Goku digerak seorang-seorang. Tak ada backup untuk Morse Goku sebentar lagi. Dan speed lah pun habis untuk hilang. Jatuh, memang akan jatuh. Tapi jiggle-jiggle tak dapat juga. R2K akan dikeluarkan terlebih dahulu. Bukan Axis. Tempat yang ke-15. 2 mata penyingkiran. Tapi Yudo Lions akan mencari kickan dekat perkarangan bangka ini. Temak akan maju, Temak akan jatuh. Dengan snipe dengan UMP pun sampai. Snipe kelas 2 orang satu masa. Tapi Lex masih lagi ada berbagi. Tapi alamak, satu demi satu jatuh. Snipe lainnya dikeluarkan.
3 menentang dengan 1 U2 Lions akan keluar. Tempat yang ke-14, Geek Fam akan dapatkan 4 pemain balik. Satu clean fight yang diambil oleh Geek Fam sebentar tadi dan satu pelanggaran yang kurang berjaya daripada pasukan U2 Lions setelah menghantar mereka pulang ke lobby dengan lebih awal. Kita nampak banyak pelanggaran berlaku di zone kita yang ketiga. Adakah meta sudah berubah dengan begitu banyak untuk MYSG? Semestinya ia kita nampak dengan pengeluaran banyak pasukan dengan begitu awalnya di zone-zone yang ketiga. Ya, nampak seperti game yang agak tipikal untuk player-player ataupun pasukan-pasukan yang sememangnya berpengalaman pada ketika ini. Kacang susu, nyawa-nyawa ikan. Set Arof akan ada di belakang ini, tetapi itulah dua-duanya tidak mempunyai nyawa yang banyak dan dua-duanya tidak boleh menembak pada situasi ini. Untuk pasukan yang mempunyai tempat terbaik sekarang adalah pasukan Four Rivals sebenarnya. RSG pada ketika ini akan masuk ke dalam, pergi ke tempat Wales. Selamatkan rakan terlebih dahulu. Tetapi ini bukanlah tempat yang selamat untuk pasukan RSG sangat. Berdekatan dengan mereka masih lagi Mamba dan juga Steward 9K, tetapi mereka sudah pun dapat circle dengan compound. Satu tempat yang agak baik. Ya, empat pasukan dah pun ada empat mata penyingkiran, tapi yang masih berkekalan dengan empat hanyalah Geek Fam. Sam 9 Gang akan bergerak maju. Dia akan jumpa dengan Team Secret. Ya, dia akan melanggar terlebih dahulu. Terbang naik atas punggung untuknya. Dia ada satu penggunaan weapon yang cukup-cukup tinggi dan lama tapi sampai ke 88. Dia ambil diri beliau mencari yang kedua. Dia dapat dua sekarang. J2 lagi berbagi untuk Team Secret dalam El Clasico. Kita put nyawa-nyawa ikan. Drax akan jatuh. Man akan menjadi clutch maker untuk Sam 9 Gang. Tapi akan hilang ke tidak. Dia akan hilang ke tangan jumper. 1v1 situation yang diambil dengan begitu pantas sekali daripada Team Secret telah mengeluarkan Sam 9 Gang dengan terlampau awal. Tapi Homeboys datang untuk third party. Psycho, RTG, Nook dan juga Sunkor akan datang untuk mengganggu kedudukan Team Secret yang baru saja menghabiskan perlawanan mereka dengan Sam 9 Gang. Jumper last man standing. 1v4 cukup berkualiti, cukup mampu untuk bergabung dengan 4 orang Homeboys. Arof juga telah pun dikeluarkan. Exit juga dikeluarkan. 9 pasukan di zone kita yang kelima, Jay. Oh, Exico dijatuhkan. Jumper malang sekali. Adakah dia dibakar dengan api disebabkan dia jatuh dan dikeluarkan langsung untuk Team Secret di nombor 9. Satu markah daripada placement, tetapi ada dua elimination point untuk pasukan EVOS VIP masih lagi berada dekat sini. Pasukan VXM akan bertemu dengan mereka. Pasukan EVOS VIP pemilik circle secara mutlak pada ketika ini. Pasukan EVOS, seperti yang saya katakan, saya memilih EVOS ini kerana wang ringgit, tetapi sebenarnya kajian yang dilakukan oleh Sirclout mengatakan bahawa mereka punya transfer yang terbaik. Dan saya ini memang lembut hati sikit dengan kata-kata orang botak, jadi saya pun terima. Tapi di sini yang lepaskan Wales, RSG ada dekat sini. Balingan bom bertubi-tubi kena pada Skiword. Mamba belum lagi. Jadi mereka kena melepasi Mamba untuk mereka masuk ke dalam circle seterusnya yang dijaga rapi oleh EVOS. Mereka menggunakan situasi 2-2 ataupun formasi 2-2. 2 di dalam 2-2 untuk farm. Terlebih dahulu apa-apa elimination mereka dapatkan untuk RSG. Mereka sudah ada 5 elimination tersebut. Satu lagi boleh dapatkan dengan mudah. Mamba akan jatuhkan dan akan didapatkan nombor 8 untuk Wales. 4 total elimination. RSG mara ke hadapan dengan 6 elimination. Ya, yep, tapi NC dan juga BXM masih lagi dekat kawasan tebing-tebing ini. Kita nampak Olio telah pun naik sedikit demi sedikit. EVOS tak mengganggu langsung. Tak ada siapa yang mengganggu dua buah pasukan yang sedang bertarung ini. Tapi BXM lebih bertindak untuk ke arah kawasan kanan. Tapi Four Rivals dapatkan nuke. Ifta akan di knockdown oleh EVOS VIP. Panjang umur, murah rezeki dah pun sampai EVOS VIP untuk mengganggu keberadaan BXM yang telah pun memuka smoke untuk maju ke hadapan. Tapi NC dalam masa yang sama melakukan perkara yang sama juga. Satu telah pun berjaya di knockdown oleh John Ganti dengan M416. Cukup empat beliau dapatkan satu lagi pemain daripada NC. Last hit yang majority pada ketika ini adalah Geek Fam dan pasukan EVOS. Tapi EVOS jatuhkan dua, Geek Fam jatuhkan satu, RSG masih lagi tinggal dua. Tinggal empat saja tiba-tiba je. Memang sangat-sangat mengejutkan terlampau awal pergaduhan ini berlaku. Geek Fam Damroot akan 1v1 dengan Psycho. Damroot dapatkan Psycho. Homeboys tempat yang keempat, 5 mata penyingkiran. Tapi RSG masih di kawasan high ground yang sangat-sangat tinggi. EVOS VIP tengah reset, tengah melakukan revival. Tapi circle bergerak entah kepada siapa. Tak ada orang dapat circle. Tapi RSG akan mula untuk rotate. RSG di kawasan high ground, dia boleh jaga Geek, dia boleh jaga EVOS. Tapi manpower tak cukup untuk RSG sekarang sebab tinggal dengan 2 pemain. Tapi Rex dan juga Small Boy, kita tahu macam mana betapa hebatnya dua pemain ini daripada RSG. Tapi Snaps akan langkah satu. Luxie akan di lane-nya hidup-hidup, terus dihabiskan. SMG sedang pun di-revive dekat kawasan belakang satu batu oleh Razer. Razer last man standing. Razer dicari, tapi Snaps akan di-knockdown. QB akan sampai bersama dengan Rakam. Leo Damroot dekat bagian belakang. 2v1 situation, membuka Razer untuk clutch. Dia menembak, dia dapat tapi tak. Sane akan menghabiskan Razer. EVOS VIP ke tempat yang ketiga. 4v2 situation
ataupun 3v2 situation sebab kedudukan snipe memang sangat-sangat suka untuk diangkat. Rex cuba untuk reposition tapi Damroot hanya melontarkan satu bom asat, bukannya bom tangan, dan masih lagi berbaki. RSG dalam top 2. Pengejaran untuk Chicken Dinner bersama dengan pasukan Geekfam. Pembuangan yang sangat-sangat baik untuk pasukan RSG. Mereka dapatkan ammunition awal daripada ketiga ini. Nampak bahayanya macam boleh dapat lagi. Small boy dapatkan satu snipe sekarang sini. Tadi memang dah jatuh. Kita nampak macam mustahil terselamatkan. Tapi Geekfam melakukan langkah proaktif. Tetapi situasi ini jadikan 3-2 confirm sekarang untuk RSG. Dan untuk small boy, ini adalah small matter. Bagi beliau, 3-2 bukanlah satu odds ataupun satu kesukaran yang amat sangat. Mampukah dilakukan perkara ini dengan adanya satu juga penembak yang sangat-sangat hebat, iaitu Rex. Ya, penembak handal yang telah pun berlayar ke negara Thailand. Tapi Sin hampir dinaungkan dekat sini. Dapatkan satu pemain daripada Geekfam. Tapi 1v2 pula, Rex kena kelas. Situasi yang cukup-cukup genting untuk pasukan RSG. Geekfam tak banyak lagi tanah untuk mereka mainkan. Jadi mereka perlu untuk berlari naik tak lama saja lagi. Snipes dibangunkan. 6 penyikiran dalam poket untuk snipe saja. Rex ada 3 tapi Rex dah pun pegang small boy. Revival akan dijalankan. 3-2 rasanya. Snipes kedudukannya telah pun diketahui. Info dah pun ada. Bangunnya small boy. Revival telah pun dilakukan. Healing up akan dijalankan. Tapi Rex, dia tahu ada snipe segar atas. Sane dan QB masih lagi dekat kawasan low ground. Tapi dekat sini akan ditembak pula Sane dengan reflex yang begitu cantik. Dan batuan daripada snipe mendapatkan small boy sekali lagi. Masih lagi 3v2. Chicken Dinner mungkin boleh jadi milik Geekfam. Sebab Rex tak cukup tempat lagi untuk dimainkan. Dan winner, 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 winner Chicken Dinner. Pembuka cerita Grand Final.